الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah, ia naqal daripada Syekh Ibrahim Al-Mabtuli rahimahullah ta'ala waliyullah yang amat besar, min kibaril awliya, wa'lam annahu la yasilu ahadun ilal hadratil ilahiyyati illa bizzikr. Dan ketahui alimu bahawasanya tidak sampai seorang kepada hadrat Tuhan melainkan dengan membanyakkan akan zikir. Jalan ke Tuhan ialah zikrullah. Tak ada zikir, tutup buku. Kalau dia nak sampai ke Tuhan, makrifat yang khasah dengan zauq dan wijdan, syuhud dan ayan. Tanpa dia zikrullah, maka seolah-olah sama apa yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kau mengharapkan kelepasan tapi kau tak ikut cara dia, perahu tidak berjalan di atas darat. Lepas siapa yang tidak mengambil jalan zikir, ya terutama zikir tariqah yang ada sanad berhubung dengan Rasulullah SAW, payah dia nak sampai ke hadrat Tuhan. Ya, sampai kenal dengan sebenar-benar pengenalan. Kalau sekadar kita kenal mengira sifat Allah Ta'ala yang fardu ain, sekadar sifat 20 tu banyak orang kenal. Dia kenal Tuhan tapi dia tak perasan Tuhan. Dia kenal, dia tahu Tuhan tu melihat tapi dia tak perasan Tuhan melihat dia. Ada rasa. Kadang 24 jam full time dia tak pernah rasa Tuhan lihat dia. Dia tak perasan Tuhan melihat dia. Dia tak perasan Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir sekian alam. Perasan tak? Tak perasan. Sebab apa? Buta mata hati. Gelap. Mata hati sudah gelap. Sebab apa gelap? Tidak ada nur. Baru kena banyak zikir. Az-zikrulahu nurun. Zikrullah tu ada nur. Tapi zikir sungguh lah. Ya, zikir dengan makna hudurul qalbi ma'allah, hadir hati kepada Tuhan. Ya, kalau zikir mulut dia tak masuk dalam, dia tak masuk lain lagi kan. Dia tak masuk lain lagi, zikir luar mungkin. Tapi jangan zikir dengan tinggal. Kata Syekh Ibn Atta' radiyallahu an, la tatrikiz zikr li'adami hudurika ma'allahi fi. Ya, maknanya jangan kamu tinggalkan zikir walaupun kamu belum mana khusyuk menghadap betul kepada dia. Tak hudur hati ke Tuhan. Sebab kamu zikir dengan lalai, lebih baik terus tak berzih, tak zikir. Tapi ada peringkat-peringkat dia sampai hudur hati betul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Syibuna ta'ila asakan dari kada sallahu sirrah, menserupakan, mentasbihkan kedudukan orang yang lupa ke Tuhan sama taraf dia dengan orang yang berjunub atau berhadas besar. Mana wajah syabah dia, mana dia mamnu' ditegah. Sebagaimana orang yang berhadap besar dilarang dari segi hukum syariat kita duduk di dalam masjid, sekadar tumakninah pun dia tak benarkan. Kalau boleh pun abirus sabil, dia boleh melintas, masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Itu kalau orang yang berhadap besar. Ada pun orang yang berhadap kecil, makruh dia masuk dalam masjid. Sebab apa? Dia tidak semayang, dia tak akan dapat semayang tahiyatul masjid. Ada pun yang berhadap besar, dia boleh lalu je. Duduk dalam masjid, haram hukum dia. Tak dibenar. Mana syarak? Stop. Ia tidak diizinkan. Tidak dimakzun. Tak diberi keizinan untuk duduk di tempat yang mulia. Secara zahirnya ialah Baitullah, rumah tempat ibadat Allah Ta'ala. Masjid, mahalus sujud. Tempat mulia tu. Lepas tu bila kita masuk masjid atau surau, kena ada adab. Masuk masjid, masuk surau, kita kena adab. Kita masuk tempat menghadap Allah Ta'ala. Kena senyap, kena betul-betul beradab hati hadir dengan Tuhan. Yang duduk dalam surau masjid, yoya, yoya macam keling karam. Kita ada adab mungkin. Rumah Allah Ta'ala. Ya? Dia masuk rumah gubernur pun seduh-seduh. Ini kan gubernur. Ini rumah Allah Ta'ala. Baikullah. Masjid baik, surau baik. Masuk, jangan berbuat. Senyap, tunduk, menghadap hati pada Allah Ta'ala. Malu dengan Tuhan. Banyak istighfar dengan Allah Ta'ala.
ya, sebab kita masuk tempat untuk menghadap diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tak akan masuk kaifa ayyadkhula hadrat Allah. Macam mana kamu nak masuk hadrat Allah taala sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Jadi lalai ni satu benda yang sangat besar. Dia punya resiko dia sehingga diserupakan macam orang berjunub. Sebab tu kita jangan lalai walau satu saat pun dengan Allah taala. Turun naik nafas kita sentiasa ingat Allah, Allah. Memang tak payah kan, tapi kena latih. Ya, sebab Allah Ta'ala tak pernah memutuskan nikmat pada kita. Nafas yang kita tarik siapa bagi? Nafas yang kita embus siapa bagi? Kalau dipadamkan habis terus. Jadi kita tarik tu nikmat Tuhan. Ha, kita maknanya syukur dengan mengingati dia. Allah, Allah, rasakan af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala semua.